Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada guru kah? Ada. Ya, kaulah kami kita mau. Ya, masihlah. Ya, kawan dulu lah. Ini bang? Bawa. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pian guru? Alhamdulillah baik ya. Buan pian ya kabar? Alhamdulillah kami baik juga guru ya. Bapak sini tadi? Bilang pakai apa? Bapak yang berduaan guru ya. Andraan. Nggih berduaan jemang tadi. Ini anu lawas sudah dapat guru kita lah. Nggih. Urun datang semalam untuk ada bawa apa-apa. Nggih entar lah. Hari ini urun kayak anu kayak ngitan pian. Urun terima kan lah. Makasih banyak. Nggih, seadanya guru ya. Nggih, mudah-mudahan Allah membalas. Nggih, amin. Amin. Nggih. Ah, karena kada banyolnya akan ada mun sumat. Nggih, ada Pak Guru ada sumat report. Nggih. Ada tamu bawakan banyol. Nggih. Siapa nih? Kawan Guru. Hah? Kawan di kampung. Oh, dikira dang sanak pina mirip. Ada miripnya, kurusnya mirip Guru. Eh, kurus. Koler. Sama ya, pada koler juga. anu nara Guru ada ditakonakan sedikit kena. Oh, nggih. Kan semalam ulun datang ke sini tuh menyambung mandirin sedikit kita. Nggih. Alhamdulillah. Berkat betakon non pian semalam kan pian nama deh ulun alhamdulillah ulun kawa mamalakan semalam. Nggih alhamdulillah. Jadi pian anu belah ndak berusaha tu berniat jadi pian. Nggih. Alhamdulillah sampai ini guru belah ndak berusaha ulun handak tulak berniat ulun. Makasih mah. Anu bujuri duduknya kalau pina uyuh nggih. Uyuh Jepang guru. Kalau diminum lah. Nggih adanya lah beralahan. Nggih. Host guru enak. Nggih minum juga enggak apa-apa. Minum. Enggak apa-apa lah. Apa minum. Ada niat puasa apa hari ini? Kada bapak. Nggih, niat tuh bagusnya sudah, tapi namanya kada kawa amalan kan biarai karena pernah dikatakan man hamma bihasanatin, barang siapa seseorang itu berkeinginan atau berniat melakukan kebaikan, falam ya'malha, akan tetapi inya kada kawa amalakannya, kutibat lahu hasanah kamilah, maka orang itu dicatat sempurna nyama gawinya, walaupun nya kada menggawi tapi niatnya tadi sudah tegawi. Nah itu pang pentingnya niat. Kayak pian semalam hendak begawi, niatnya dulu ditanamkan. Tapi yang namanya niatnya pulang bujuri dulu. Karena ada perbahasa yang mengatakan fasahihin niyyah qoblal amali, perbagusi niat sebelum beramal. Jadi hendak menuntut ilmu perbaiki niatnya. Ya amun kada berniat, amun orang kada karuan niatnya, lalu jah nak nuntut ilmu tu ampi. Tapi amun orang sudah niatnya bujur, maka inya tu nyaman. Ya ibaratnya teh niat tu seperti jalan tol. Lurus, nyaman, lapang, kada ada hambatan. Coba sebelum ada jalan tol, ada sungai, ada danau, ada lobak, tapi pas sudah ada jalan tol nyaman berataan. Nah, ya, kayak itu juga. Jadi niat tuh diumpamakan jalan tol. Wah. Jadi nyaman menggawinya. Kayak itu juga hendak begawi fasahihin niyyah, bagusi niatnya. Begawi hendak apa gerang? Hendak mengumpati Rasulullah. Maka dicatat baik. Dapat sunnah Rasul pulang. Kayak itu juga hendak minum diniatakan. Berniat tadi minum. Niat. Apa niat pian? Mudah-mudahan minum membawa berkah. Amin. Mantap. Minumlah. Kisah tahu. Patuh Pak. Kampung malah. Alhamdulillah guru ini kami asa nyaman gitu. Nah, ini pas guru ini lu nimbawa kawan ini masalah niat duit tahun kan. Sama kan niat dia. Lain guru. Anu pinanya salah paham pang penemu ol kawan ini dikit. Salah paham kalau. Anu inya ini ada kawan ini mendengar aja anu pengajian. Inggih. Bang Anjin cuma dedengaran pinanya nih, dedengaran gue. Oh. Tersalah pang pinanya betakulun ulun ulun ada paham juga. Inggih. Jadi rencana julun bawa depian aja. Pasar ini kada aur jadi ulun bawa depian. Inggih, untung ulun kada aur. Inggih, inggih. Ujarnya tuh gue kini jar. Niat orang beriman tuh jar lebih baik daripada amalnya. Ha-ha. Nah, jadi gue nya niat aja.
tapi gak digawe lah. Gamal. Nah itu gue lu bingung gue yang nanjam. Ya dong jawab jadi udah pian aja itu nah. Tapi itu gue. Dasar bujur di dalam kitab An-Niyat yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Idrus di dalam mukaddimahnya sidin sudah menyambatkan bahwasanya niyatul mukmin khairun min amalih. Niatnya seseorang itu lebih baik daripada amalnya. Karena yang namanya niat ini kan gawian hati. Sedangkan kita gawian biasa itu gawian badan. Jadi kadang-kadang amun gawian badan nih dianggap orang ria, kadang-kadang dianggap orang pamer. Tapi amun hati seorang aja yang tahu, Allah yang tahu. Lalu di situ dinilai luar biasa niatnya. Tapi salah juga tanggapan. Iya, kayak Pak, kayak pengen kayak kisahnya kisah kan, Pak. Jadi nyaman tahu langsung guru. Kayak semalam guru Ailun anak puasa nih besok. Nih ini karena besok anak puasa. Tapi berniat sudah hari ini besok puasa, terus bangun kada ada sahur. Ege. Nah minum air ulun dah julun, yang penting niatnya aja julun. Jadi puasanya bang apa? Kada puasa. Nah itu tuh gurena orang tak kenal ada pin hari ini nih. Ini pinanya salah paham ini gurena. Kira bujur lah gitu gurah. Gih, masa dapat pahalanya dapat pahala. Oh, kenapa? Iya. Karena niatnya bagus sudah. Tapi kada kayak itu juga. Kalau kita harus mempelajari dulu apa gerang itu niat. Di dalam kitab disebutkan niat tuh qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih. Hendak menggawi sesuatu, maka berniat itu menggawi langsung. Amun berniat wara menggawi kada itu hayalan minanya, azam jorang tuh keinginannya, tapi kada digawi. Makanya niat tuh tertanam dalam hati, langsung menggawi. Kayak itu, kayak kita hendak sembahyang biasanya. Waktu kita takbir, itu hati sudah berniat selajur menggawinya. Kayak itu juga, itu yang namanya niat. Jadi amun sekedar, ah aku berniat lah hendak menggawi ini, tapi inya sudah ada keinginan kada menggawi, maka kada baik pulang. Makanya di sini fasahih niyyah qoblal amali, perbagus niat sebelum beramal. Jadi niatnya tuh bujur sudah, bagus sudah. Tapi kalau kawa usahakan lawan amal-amalnya. Jadi niat tuh kada sia-sia. Jangan ibaratnya di dalamnya bagus, di luarnya kada. Kita tuh hendaknya di luar bagus, di dalam bagus juga. Nah, sinkron gitu lah. Nyambung jadinya. Supaya nyambung. Nah, tenang dah Amir pian, paham lah, paham lah. Insyaallah. Jadi betapa nampian berapa hari di minyak nah itu tuh nah minyak gawe kada tuh berapa hari kada kehitungan. Masalahnya hanya ini hanya tahunya. Oh iya kan, makanya kita bagus betakunan guru aja kalau daripada kita kada tahu pas menggawin ada manfaat pinanya. Ada faedah lah. Ada faedah ya bujur ya kan, bujur niat kan lah. Bujur niat. Lawan gawinya itu nah. Insyaallah. Jangan niat wara. Alhamdulillah paham guru ya kami. Jadi paham lebih tadi tah. Paham. Oke. Adakah lagi guru nang supaya kami ini nyaman masalah niat ini lagi? Itu gin dulu. Itu kena amun kebanyakan masuk nih kena. Lalu kena masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, umpat lalu wara. Ini walaupun sedikit paling enggak ada tertanam kayak itu nah. Munnya mantul kan guru. Ah, kamu mantul banget lagi. Belum masuk mantul. Nggih. Nah, paham dak kami guru ya? Nggih. Nggih. Minta lela seadanya. Kami kena awal-awal was. Yo lumpian nih, lumpian-lumpian auran kita nah. Entar dalam nunggu waktu biar istirahat. Nggih. Nggih, sampai sing guru lah. Nggih. Kami hendak anu belikan nih. Nggih. Makasih waktu guru. Nggih, kena pun ada apa-apa datangnya ya. Betapun oh, ya. Tanang guru ya, ulun bisa lebih banyak bawa ini awalan ini. Nggih, entar lagi guru. Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, guru. Kada kawa mantarakan nah. Iya, guru. Nggih. Lah.